Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fahro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang cara mendempul sambungan sudut list gipsum ya, yang bagus dan rapi ya. Sebelum mulai ke topik utama, saya akan membuat cara mengaduk kompon agar tidak cepat kering. Oke, kita lihat. Cara mengaduk kompon agar tidak cepat kering. Ini jangan langsung diaduk. Jangan langsung diaduk. Kalau sudah diaduk ini, jangan ditambah air lagi. Kalau ditambah air, itu akan semakin cepat kering. Jadi jangan ditambah air lagi agar tidak cepat kering. Dan untuk sebelum mendempul, dikasih air dulu ya, pakai kuas dibasahin agar daya perekatnya benar-benar nempel. Dan pastikan KP-nya masih bagus ya, masih siku, nggak bulat ya KP ujungnya ini. Ya. Caranya seperti ini. Ditarik ke sini, ke atasin, ke atas. Tarik ke sini. Si komponnya pastikan masuk ya, pastikan si komponnya masuk, banyak masuknya ya. Tunggu kering dulu ya. Tunggu setengah kering. Oke, dan ini sudah 5 menit ya, hampir 5 menit dan belum kering ya. Ini belum kering. Keringnya hampir 5 menit belum keringnya.
Ini sekarang kita rapikan. Sebelum Anda rapikan, kuas lagi ya pakai air agar mudah. Nah, untuk cara membersihkannya seperti ini aja ya. Sud, tinggal ngikutin. Nih. Ya. Nah, ikutin. Ini juga bisa ngikutin ini ya. Tuh. Ya. Ini juga ngikutinnya. Ikutin. Ya. Bagian yang bawah sama seperti aja seperti ini. Tinggal Anda kuas rapi. Oke ya, sekarang kita kuas. Sudah rapi ya. Dan simetris. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.